itu ratas, Mas Arief juga semua ada, Presiden Pimpin, agar bisa intervensi pasar kedelai itu, maka ditugaskan kepada Bulog untuk impor sebanyak 350 ribu ton November. Nah, kita meyakini pada waktu itu Desember akan datang. Sehingga nanti ada dua soalnya kedelai itu, satu harga tinggi, kedua subsidinya itu ruwet, repot. Karena urus surat-surat, pengusaha tahu tempe harus punya syarat-syarat untuk dapat subsidi Rp1.000. Ya kalau dia cuma 1 ton kan, kan 1.000, 1 juta. Kalau urus iup, urus ini habis omnya. Nah, oleh karena itu pada waktu itu ditugas kepada Bulog, subsidinya langsung, tidak perproses subsidi harga. Sehingga pada waktu itu Pak Bulog mengatakan bisa 10.500. Jangan alhamdulillah dulu. Dari November, Desember dan nongol-nongol barangnya. Iya, saya protes keras. Karena saya sudah janji sama Pak Ayat. Ini barang akan datang Pak Desember, paling lambat akhir Desember. Enggak datang juga gitu. Enggak datang juga. Katanya Januari, ini sudah tanggal berapa? Ya saya kira ini enggak jadi barangkali. Barangkali ya. Tetapi tidak usah khawatir. Ini nanti akan bongkar 56.000 ton. Ya, oleh FKS. Harga kira-kira berapa ya, Pak? 12.000. Harga 12.000. Jadi kalau di subsidi, jadi 11. Nah sekarang tinggal diurusi gimana subsidinya itu langsung. Kalau bisa bayar sama importirnya aja langsung kan selesai. Gak usah dianu lagi, Pak. Panjang rantainya.